Pasukan Rusia mengerahkan drone dan adu mekanik di udara melawan drone Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 18 September 2024. Tampak UAV Rusia kembali menabrak sejumlah drone Ukraina, dilanjutkan dengan menjatuhkan sejumlah granat ke posisi tentara Ukraina. Namun belum dirincikan total kerugian dalam operasi kali ini. Diketahui perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-938 pada Rabu 18 September 2024. Kantor berita milik pemerintah Rusia, RIA dan para blogger perang pro-Rusia melaporkan pasukan Rusia merebut kota Ukraina di wilayah Donetsk Timur pada hari Selasa 17 September 2024. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera mereka di sebuah poros ventilasi ranjau di pinggiran kota tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.